jadi ke. Terima kasih sebab berminat dengan kelas ni. Okey. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih sebab sudi datang ke kelas saya. Okey, sekarang ni saya nak bagi ilmu yang kita berkongsi ilmu lah ya. Walaupun ilmu saya tak setara cerdas-cerdas tinggi lah, saya bagi apa yang saya ada. Kita berkongsi. Sekarang ni saya nak tunjukkan cara-cara buat krim. Saya gunakan lemak sayur atau shortening. Shortening ni bergantung, saya tak kisah. Maknanya mana mana perempuan dapat shortening tu bukan jenama yang sama pada dengan saya. InsyaAllah akan jadi semua. Mula-mula saya pukul krim ni sampai kembang. Pukul shortening tu? Ah, betul. Tak payah sejuk terus boleh masuk tak payah. Ini banyak dapat dia bergantung pada kek. Tengok saiz kek. Shortening nanti kita ada bagi bahan lain lagi. Ini lagi dia kembang tu. Ya, ini setengah kilo saja saya buat demo. Tengok resepi, tengok resepi. Saya dah kecil kan? Tengok resepi. Saya dah kecil kan dia punya tu. Ada alam kita bumi. Tu saya kata dia bergantung besar ke tu. Dia nak buat satu. Tapi kalau macam besar yang kami bawa tu, kemungkinan lebih. Kalau pandai guna, kemungkinan lebih daripada 4 kek. Yang adonan yang diberi ni. 4 inch kan? Ya, betul. Taklah. Dia memang tak cantik dan akan tersumbat di nozzle, nozzle cake. Dia tak keluar cantik. Krim yang saya buat ni, bila jalan jauh saya galakkan pakai ni. Maksudnya jalan jauh dia takkan ni lah. Kalau macam fresh cream tu, orang tu kena cepat makan ataupun kena simpan dan pakai ais dulu. Kalau kek pengantin saya galakkan pakai ini. Jadi kalau dia bagi jalan tu, kalau ada di segi rasa tu, kalau rasa orang tak kat sini sedap, piping ni pun sedap. Pertama beza dekat perjalanan jauh. Dia macam ais krim, jangan cepat. Jadi kalau kita lawan jauh, dia tak kuas tahil. Dia akan macam bangunnya condong. Ini namanya Cream Max. Cream Well. Cream Max boleh, Cream Well boleh. Cream Max, Cream Max. Ada ini sampel untuk berapanya krim. Ada kalau ada kat kedai, kalau dalam kotak tu, luar kotak tu memang ada tulisan Cream Max. Okay. Dengan Cream Well. Kalau pergi kedai bakery, tanya je dua jenis. Kalau dia kata saya tak ada Cream Max, saya ada Cream Well, benda yang sama. Apa lah tak ada beza lah. Company yang lain. Sebab saya ada dua company. Dua supplier. Bukan company kat you sudah. Dua supplier lah. Satu Cream Well, satu Cream Max. Saya mana-mana saya boleh pakai. Dia tak menjejaskan kualiti kek. Dia tak jejaskan kualiti krim ni. Tak ada. Semua sama. Krim Well tu okey lain. Maknanya sama je lah. Kalau saya rasa baik hati nak tolong Cream Max, saya telefon Cream Max. Kalau stok habis, cari lah kedua ni eh. Mana saya dan tangan anak saya dan call mana supplier. Ada dua supplier, mana satu lebih murah?
Dia semuanya sama kami. Oh, sama harga. Okay, sama. Okay. Kalau kalau misalkan kata krimel tu murah, saya akan setiasa dengan krimel. Ha, kalau krimel ni mahal, tapi tak beza harga. Beza macam RM2 je. Satu carton tu. Okay. Tapi kalau nak yang buat sikit-sikit tu, tak payahlah beli sekotak. Sian. Sayang mahal. Beli je lah kecil-kecil dekat bakery. Testing dulu. Kalau jadi buat banyak. Simpan lama dah dibawa kan? Sebab saya tak pernah simpan lama. Tak sempat simpan lama habis. Boleh bertahan berapa lama ni? Krim. Kalau saya, kalau krim ni, puan-puan tak payah simpan dalam pedas. Saya galakkan di luar tapi kena tutup lah. Sekejap eh, maaf. Saya nak umumkan ketibaan kita punya pengurusan. Orang Korea yang suka makan. Orang Korea kita ambil inspirasi daripada Korea. Mak, metro cake ni memang daripada Korea. Metro kan kecil. Kita sebalik kecil boleh makan setakat orang-orang. Kita bagi metro. Ayam berbalik. Kita sewa RM1,000. Jadi mungkin perempuan dekat rumah boleh kurangkan lagi harga. Depends on modal berapa lah kita keluarkan macam tu. Kalau kami biasanya berapa kami keluar modal, kita akan darabkan dengan 2.5 atau 3 kali ganda untuk kita jual. Okay. Ini kita sama rata semua macam ni kan. Tapi yang kita buat kereta sebab kita senang 4 kilo ada 50 kek. Biasanya akan cukup lah untuk 50 kek ni. Mungkin lebih. Mungkin ikut bergantung pada perempuan guna tu banyak mana. Nipis macam mana, tebal macam mana. Chinese tu memang kerap datang kedai saya. Dia memang suka beli kek saya, donat saya. Okey. Sekarang ni yang ini hanya 501 je. ML saja. Saya yang ni satu main dakak ya. Kalau perempuan buat tu sukatlah, kalau nak rasa lebih manis tambahkan lagi. Ya, gula tu cair. Dan bila dah betul-betul cair, mendidih, biarlah biar dulu. Lepas tu, puan-puan tolong perahkan limau. Untuk dia tak beku. Bila gula tu beku balik, dia akan jadi biji-biji. Kristal balik. Dia tak akan jadi macam ni. Kalau limau tu, kalau saya ni 2 kilo gula, saya akan bagi separuh. Kalau pakai lemon, jenis limau bergantung mana yang ada di rumah lah. Tak payah nak terjuk-terjuk. Kalau saya kata lemon, tak boleh limau lain nak kena cari juga tak. Okay, lemon sebiji. Separuh. Lemon boleh, kasturi boleh. 2 kilo gula. Limau nipis boleh, jangan 50 dia pahit. Tiga jenis pun boleh. Ini untuk limau mana tak banyak mana? Kalau yang ini. Ini yang 2 kilo gula.
Ah, saya buat 2 kilo gula, saya taruh buat separuh. Tapi kalau itu untuk sebiji 15 telur pun boleh. Yang ni yang saya bagi ni. Oh, yang tu untuk sikit. Pastikan ya mendidih betul. Yang ramai dia tak ada. Kering kan banyak mana tak kisah. Kan dapat dikaitkan lepas tu nak sampai ke dalam level tu nak kepekatan dia. Kepekatan dia. Alah, tak percaya ni ada penat. Agak-agak sebab saya ni sebenarnya saya dah terlebih. Bukan saya macam masak dalam tadi mahu saya lupa nak matikan api. Tapi dia tak ada masalah. Cantik. Tak ada masalah. Dia wangi. Saya juga dah ambil tu. Eh jangan. Pakai limau yang ada di meja kau jadi ya. Ada di meja tu tak ada limau kan? Kan ada limau tu. Saya kata mana yang ada stok rumah. Dan dia lepas cari kan. Esok pagi tu nak pukul agak susah. Okey. Agak susah tu masih nak pukul letak minyak sikit. Pastikan nak jaga kualiti pakai minyak mahal ya. Jangan pakai minyak yang dulu ni senang. Banyak mana nak letak? Tak, masa pukul tu bila dah licin, dah licin dan lembut jangan letak minyak. Terlebih minyak paling kemain akan. Dia auto nanti perempuan kau jadi pandai. Tak pandai. Amin nak minum. This make perfect. Yes. Pandai. Bila pukul tu ala abang dia dalam satu sentuh. Tak, maksudnya kita dah buat hari ni. Esok kita nak guna nak simpan dia. Krim tu beku. Keras sikit lah. Dia tak beku. Dia keras sikit lah. Cuma tak berhubungan. Dia akan macam bila kita guna tak pukul dia macam bila kita lepa. Dia nak cantik. Dia penuh orang. Dia nak tak kali licin. Ya. Okey, dia dah masuk angin. Itu yang masuk minyak tu. Kalau pukul dah okey, tak perlu masak minyak. Tapi kalau dah pukul letih, tak juga lah. Masuk dah sikit. Oh. Saya buat macam tu kalau dah. Jangan terlebih lah. Terlebih tambah lagi krim macam tu. Tak juga. Banyak mana yang nak guna. Masa dah pukul, kalau benda tu dah licin, tak payah letak minyak. Kalau dah pukul macam air geramnya tak, letak minyak sikit. Macam satu sudu. Itulah kalau dah terdesak, pakai je lah minyak RM2.50 tu. Kalau boleh, janganlah sebab kita nak jaga kualiti krim. Sebab minyak ni mahal, mestilah sedap kan? Macam tu. Dan saya bagi tahu je lah. Saya bawa ni sebab nak bagi tahu. Tambah coklat dah tak boleh nak pakai untuk kek apa. Sebabnya dah letak coklat. Bila dia nak coklat, kedut baru letak perisa coklat. Bila dah masuk sini, andailah ada orang tepat. Kak, saya nak colour kuning. Macam mana adik nak ejak dah warna coklat? Coklat tu kita masuk apa? Imalco ke? Powder Imalco. Ke? Jangan powder. Imalco. Imalco dia sedap dan tu ada rasa lah. Kalau saya buat perisa pandan, krim tu saya akan titikkan juga walaupun sepan saya pandan. Okay. Saya akan titikkan krim warna. Tu bukan apa warna dengan Imalco pandan. Imalco pandan. Dia akan lagi sedap. Jadi apa-apa tu kita tambah dengan Imalco je lah. Apa kita rasa tu Imalco punya jenis. Tapi kalau dah ada feeling tengah tu, saya tak perlulah untuk krim tu kan. Biasa kalau macam saya buat blueberry, saya akan, dia punya kek tu akan kalau putih, saya siram pula feeling blueberry atas. Jadi meleleh lah. Kalau warna tu dah purple, blueberry purple dah tak naik seri lah. Macam tu. Sebenarnya kerana dia pun memainkan peranannya nak paket tu menarik dengan dia punya desain tu, deko ni. Dah. Okey, anak saya nak tunjukkan step pertama coating cake. Kalau boleh coating yang pertama ni tipis. Coating pertama ni tipis lah. Nak bila coating kedua letak krim, kita nak elakkan serta yang itu yang dulu yang mana yang ni ada dua ya, ini yang krim yang dah kembang ya, yang ni untuk coating pertama ni, yang kedua agak licin sikit, ini kasar, maksudnya ni kita pukul lebih sikit lah. Yang ni kek kita panggil kek span moist. Sebab apa? Bila kita potong tu, kek ni memang lembut. Nanti kalau puan-puan ni bolehlah try dekat rumah kan. Lepas tu, teknik nak bakar kek, jangan sampai kering dalam oven. Agak-agak macam dah masak tu keluarkan. Terus keluarkan daripada loyang.
Lepas tu jangan dedahkan dekat angin terlalu lama sebab bila dia masuk angin kek dia akan keras. Kering. Dia akan kering. Rasa. Dia akan bersedak. Kan? Maksudnya dalam lepas dah masak tu keluarkan terus. Jangan nampak kek tu tunggu kering baru nak keluarkan. Nanti kering. Satu lagi keknya pun akan jatuh. Jangan lama dah loyang. Sebab kalau keluar tu kan jadi lepas tu dah keluarkan tu dah sejuk, tutup pakai kertas ke apa ke, jangan bagi dia dedah kat angin lama sangat sebab nanti dia kering. Kering-kering dia keras. Ha, macam roti juga. Okay. Tanya apa-apa? Okay. Teknik nak nak sapu. Ada Lidi. Kalau yang tak biasa, macam biasalah ambil lidi. Tapi kalau dah biasa, buka oven dah tahu masak keluarkan terus. Macam anak saya pun tak biasa sebab dia tak jaga oven. Dia jaga oven kita orang tua, dia dah tahu masak tu auto dah tahu. Jangan guna lidi lidi yang nak pakai. Lidi sate. Guna lidi sate. Dia kalau dia melekat, maknanya dia belum masak. Untuk dia sendiri boleh je. Ini first. Orang yang biar suami anak-anak boleh dengar. Seperti ya. Lepas tu kan, teknik nak sapu kering tu macam ni eh. Saya tak nak nanti ada yang macam ni, macam ni. Sebab saya dah banyak ajar orang, dia akan macam ni. Asal sapu je. Terus sini eh. Jadi bila dia pegang teknik tu tak betul, kejadian kek tu luar biasa. Ya. Dia jadi luar biasa. Nanti abu dia banyak. Lagi naik. Kek yang cantik takkan dia macam jadi dah jadi serabut lah. Kalau boleh kita tak nak kek ni comot. Jadi bila coating kedua, cantiklah kejadiannya. Saya tak akan ubah. Resepi pun saya tak ada skip. Kami tak ubah ya. Buatlah, ada resepi buat je. Dia kak, bila resepi itu diberi dengan jelas, itu kadang-kadang yang dadinya tak buat. Kalau tak ikhlas tu kan, oh lagi nak buat, saya berharap semua yang dalam ni dapat buat. Insya Allah. Aku nanti balik terbeli modal oven pula dengan misa. Betul, ada Shopee yang tarik. Betul. Kak, sekarang tak susah, Shopee ada tekan je. Memang boleh tekan juga, tak ada. Berapa harga yang pusing-pusing ni? Stand cake yang saya tak mahal RM60. Dia ada yang plastik murah. Ada yang plastik murah sikit. Kalau nak free lagi, pindah menjelang. Ketuk majlis sebelah, pokok ada. Pokok ada pun. Ni coating kedua ya. Tak dia nak macam ni. Kenapa tak pakai krim tu bagi Aris? Ni yang licin, ni yang tak licin. Tak licin tu yang tadi tu ya, yang kita buat tadi. Kita tambah. Kita tak boleh campur, tak boleh cacatan dulu. Sedang kutuk tu naik. Yes, oh I see. Yang macam anak saya buat dia punya base dia putih, tapi kalau akak di rumah ikutlah yang kali kedua ni baru letak warna. Okey. Tapi saya di kedai saya suka base putih. Nanti sebab Korea design memang cantik base putih. Ada customer minta tali lain juga. Ada, kita ikut customer terpulang nak. Kita on aja, kita ikut. Saya guna warna putih lah. Kalau kita tak, kita nak jual terus depan, kebanyakan anak saya buat base dia putih. Jangan menjual cik dia semua yang nak cantik. Semua ada yang semua ada. Baulu, roti semua ada. Sampai ni kecil ya. Dekat tanyakan apa kan tanyakan. Dekat tanyakan. Ya betul. Itu keknya ada yang kotaknya dah kena minyak perjalanan jauh ya. Saya menginap di Bali malam tadi. Dan terus kena ke sini.
Ini saya bagi tahu satu lagi teknik. Bila dah lepa macam ni, kalau di rumah ya, masuk dalam chiller dulu. Ya, masuk dalam chiller. Lepas tu barulah nanti design kedua nak calik ke apa, senang sangat. Sebab base yang pertama tu kalau terus calik mungkin dia ada kemas lah dia melekat dekat. Sebab sini kita tak ada chiller, kita tak tahu tunjukkan lah. Itu tekniknya, ikut teknik saya. Berapa lama kat chiller? Tak payah lama dalam satu jam ni. Sampai setengah jam ni. Tapi kita orang sudah banyak kerja, kita orang tak ada masa pun kadang. Buat macam tu je. Ya, yeah, nampak ya? Lagi satu sebab apa kena lepas hias tu masuk balik dalam PTS agak lama sikit setengah jam sebab kita nak pindahkan dia dekat atas kertas. Kan ada yang kek bentol letak dalam tu kan, dalam kertas, kita nak pindahkan. Jadi so, kejadiannya angkat tu cantik. Krim tu keras. Kita set lah. Kenapa kita nak kena pindah ke atas kertas? Itulah sebab nama kita nama bentuk. Bentuk asli ni bukan atas papan. Tapi perempuan lagi kena buat atas papan sebab ada yang berbelajar kan? Kita angkat lah sikit. Mencabar ni atas kertas, koyak. Sebab ni hari tadi, perempuan kita bagi papan dulu. Sekejap, papan ni. Kita buat lagi sekali ya. Aku yang biasa buat. Ni kalau contoh aku perempuan keluarkan pada loya kat sengit, kita tengok ni hasilnya semuanya. Macam tak sengit dia. Kadang ialah macam peserta kan, kita orang pergi tempat lain. Kita orang terkejut, saya kata, wah cikgu kek rosak. Ada saya baru bakar. Rupanya bila saya korek tu dia terkoyak sedikit, dia kata rosak, dia takut kemungkinan bila kejadian dia buat tu benda tu gelombang tak. Dia tertutup dengan krim. Saya ingat rosak apa, berulat ke apa sebab krim kek tu saya baru buat. Hanya bakers dia tahu keadaan di dalam. Betul. Dia terkoyak kampas dia tak boleh. Lopong ke? Dia ada lopong gosong ke? Bakers dia tahu. Sapu atas dulu ya. Kalau siap campur krim semua berapa inci? 4 inci. Jadi tak sampai lah macam kalau 4 inci dia 4.5. Bagi gambar lah kan. Di atasnya ada naik sikit. Depends lah. Ada yang macam ni. Style. Oh. So tak payah kita nak. Contoh boleh. Tak payah nak semua sangat ya. Jadi macam corak lah. Kalau macam ni customer jadi ikut saya. Tak jadi. Ada customer minta lukis atas ni. Kita buat je. Yang paling senang tepek tu ha, edible image. Oh, yang tepek tu. Oh. Dah siap. Terus. Ya betul, tu memang senang. Itu kak, tidur malam boleh kalau nak lukis sampai tak tidur malam. Ya.
dia lagi kecil lagi rumit. Saya buat tu saya slender anak saya buat. Saya tak sanggup. Saya buat kek pengantin dah boleh siap 3 biji. Tekun sabar pinggang tak sakit. Nak cepat pinggang dah sakit dah kak sebenarnya. Latihan eh, ni kita dah buat design tau. Dia ada motif tak? Motif kreatif sendiri. Kenapa tak macam nak buat love macam mana? Macam mana nak buat zoom tu? Nanti share dekat tu eh. Wow. Ya, cik dah cakap gitu. Share lah. Tarik sini. Oh. Contoh, tarik kat belah-belah. Ya, nampaklah. Boleh buat tarik kat bawah. Alamak. Apa dapat angkat tu nanti pegang. Okay. Ini. Ini macam berudu lah. Nampak sikit. Itu I love you. Bukan, ini love you. Ini love you. Tapi kalau kita susun fresh fruit pun okey rantas kan? Ya. Susun buah. Tak kisah mana-mana lah. Boleh je. Kalau nak senang, susun dia apa ada. Lepas tu, asal kita bahagia. Apa yang ada, buat lah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Ha? Assistant. Nanti dia cakap ni. Zoom ni. Kalau nak buat kek kalender pun boleh. Aku buat sikit lah. Bila tarik? Bila tarik? Bila macam nak berlatih tulis tu. Masa kau salah Berapa minit je buat lah? Kalau kita pun sepetang. Baik, kalau dah siap macam ni, kita akan masuk dalam test. Dalam 30 minit lah ya. Lepas dah aku pintu agak keras, kita buat macam ni. Macam ni kita korek, letak dekat atas kertas, baru letak dalam kotak. Baru video. Oh, tulis nombor aje.